Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan mereview magic clip saya yang saya kawinkan dengan pisau gamma vapor ya. Pisau gamma vapor saya beli 250.000. Setelah pakai sekitar 3 harinan ini kok saya merasa nyaman. Untuk yang pertama kalinya saya menggunakan kurang nyaman ya. Untuk yang pertama kalinya kemarin saya pakai sekitar 1 hari kok kayaknya kayak nyondet gimana, pokoknya nggak nyaman. Tapi memang untuk mata pisau gamma itu luar biasa ya. Jadi tanpa ada yang nyelip-nyelip tuh nggak ada. Kalau ciri khas bawaannya wool ya, itu kalau udah 1 tahun udah lama itu mata pisaunya itu terasa ada nyelipnya satu gitu loh, nyelendet gitu loh suara ke rambut itu ada nyelendet satu, ada yang selip satu cedit gitu. Jadi ada yang menjambak satu rambut itu mengakibatkan orang itu kapok, nggak berani pangkas rambut di kita, dipikir mesin kita itu ketul, nggak mau upgrade gitu loh. Tapi sedangkan kalau pakai gamma itu nggak ada nyelendetnya. Saya udah berapa tahun ini ya, 9 tahun pakai ubal itu, kalau ubal lama itu pasti itu ada nyelendetnya sedikit cedit, itu bikin orang takut, sakit. Nyelendet satu rambut, helai rambut itu menggigit lalu menjambak, itu bisa nerocoh, meripat mata, itu bisa keluar air matanya, sakit cedit gitu ya, kayak nangis. Nah, tapi kalau pakai gamma ini luar biasa. Saya makanya ini untuk sistem nungging saya. Ini untuk sistem apa sih ini? Sistem gini loh. Bukan sistem tempel, bukan sistem gosok seperti barbershop ya. Tapi sistem pangkas, sistem sungkit ya, betul. Bahasa dengan sungkit. Untuk sistem sungkit gini tuh ini landep, enggak ada beban gitu. Terus ada yang nyantol, ada yang krek, ada yang kejambak, itu enggak. Padahal geraknya cepat gini. Tapi bisa kepotong semua tuh. Berbeda kalau kita pakai ini tuh harus begini ya. Buat gini-gini enggak putus gitu. Enggak cocok. Jadi memang tangan saya ini diciptakan untuk bukan tangan yang sultan ya, mungkin ya. Enggak cocok pakai mesin yang mahal. Cocoknya pakai mesin-mesin yang murahan gitu, kayak Keme, Wemak gitu ya. Kalau dipakein gamma juga enggak cocok karena dia sistem gosok seperti ini. Sistem gosok. Nah, si Super Taper ini juga sistemnya begini, bukan sistem yang begini. Kalau saya kan pegangnya begini. Kadang juga malah begini. Karena saya begini, sistemnya ngambang, sistemnya sungkit, bukan sistem gosok. Kalau sistem gosok pegangnya gini ya. Nah, cara mengayunkan pun begini, kalau enggak ya begini. Begini. Ini nama sistem gosok, sistem tempel. Tapi kalau seperti saya pegangnya gini, saya tuh pegangnya biasanya seperti ini. Ini kelas maju mundur. Biasanya gini saya. Gegem. Ya. Kalau gini juga enggak jadi saya biasanya kalau begini. Sistemnya seperti itu. Makanya saya lebih suka mesin yang enteng-enteng buat ini apa, sistem sungkit. Dan magic clip ini bagus untuk sistem sungkit. Sebenarnya kalau untuk pangkas rambut harga 10.000 seperti saya nggak perlu sih beli mesin mahal-mahal seperti magic clip ini ya, 1.500.000 untuk beli mesin magic clip. Dan mata pisaunya 1 tahun belum ada, baru 8 bulan udah tumpul, sudah ada yang nyelip satu. Jadi menurut saya gak perlu, mending beli Wemak atau Keme saja, tapi yang RPM-nya tinggi, yaitu yang RPM-nya minimal 7.000 lah, atau 7.500 atau 7.200 gak apa-apa. Kalau 6.000 kelihatannya kurang kenceng ya, 6.500 mungkin masih standar ya. Menurut saya masih lumayan lah untuk bisa cepat motongnya. Menurut saya beli aja Keme atau Wemak yang RPM-nya 7.000, terus mata pisaunya diganti dengan gamma seperti yang saya bilang kemarin ya. Nah,
Kalau seperti ini kan mahal ketemunya ya. Ini belada keramiknya sama mata pisau gama ini. Ini harganya 275.000 kurang lebihnya ya. Terus sama ini 1.500 kalau enggak 1.600. Berarti kan 1.700. Nah, kalau kamu belikan mesin keme harga 300, mungkin hanya butuh modal dengan uang 550.000 udah cukup. Udah dapat mesin sekelas ini, maksudnya tenaganya sekuat ini. Malah Magic Clip ini loh rasanya tidak untuk rambut tebal, karena RPM-nya menurut saya ini hanya 6.000. Itu rambut tebal kurang kuat. Tapi seandainya ini tenaganya kuat, ini untuk rambut tebal kuat ini. Karena ini benar-benar tajam. Dan kelebihannya mata pisau gama ini kan katanya sih terbuat dari karbon, bukan besi. Jadi bukan baja, bukan besi. Jadi dia juga anti karat, juga tahan adem. Cuma maksudnya kalau buat motong enggak sekaligus adem enggak, tapi cuman hanya anget gitu aja kalau dirasakan. Ya. Buktinya ini RPM lemah loh ini. Tapi untuk rambut tebel alhamdulillah masih kuat. Teman-teman. Enggak ada kendala menurut saya. Setelah saya gunakan sekitar 3 hari ini ya, atau 2 hari ini. Tapi kalau kemarin yang pertama saya masih kaku. Nah, ini saya beli yang gama plus vapor ya. Bukan yang seperti ini. Ada pilihannya 3 biasanya. Nah, kalau yang ini juga tajam ini, gama plus Itali. Ini bawaannya. Ini kalau orang yang ciri khas gosok suka ini, pakai ini enak loh, karena ini kelihatannya memang didesain untuk pegangnya gini ya. Jadi dari bawah, bukan gini. Kalau saya pakai begini sistem sungkit nggak bisa kok, nggak jadi kok. Harusnya sistemnya begini nama. Serak gitu. Itu wajem ini, tajem dan kekuatannya benar-benar RPM 10.000 itu memang benar kelihatannya. Nah, kuat banget, RPM-nya kuat loh. Iya kan? Kuat banget ini RPM-nya. Berbeda dengan Magic Clip, coba dibedakan ya. Tapi ini malah enteng karena mata pisaunya keramik dan apa ini karbon gamma ini. Berbeda kalau dengan yang kemarin. Yang kemarin masih Magic Clip asli. Itu wah, pokoknya enggak nyaman banget saya menggunakan mata pisau Magic Clip yang asli. Masih nanti sebenarnya bukannya tumpul, tapi juga masih apa tedas, artinya tedas apa ya, masih mampu untuk memotong rambut, tapi masih tedas tapi nggak tajam gitu loh. Gimana, masih tajam juga masih tedas tapi ada yang nyelentet satu gitu loh. Makanya nggak saya pakai mata pisaunya ini. Mantap kali. Oke. Saya rasa nggak perlu buang-buang uang, misalnya walaupun punya uang banyak buat kebutuhan yang lain yang lebih penting, mending beli Keme atau Wemax yang tenaganya 7.000 RPM, lalu dibelikan mata pisau ini, insya Allah tak jamin bagus loh ini, mata pisau tajam loh. Ini di Magic Clip buktinya bisa kok dipasang kok. Tapi kalau kamu apa inbox tokonya bisa dipasang di Wal, bisa dipasang di Wemax, itu orangnya bilang enggak bisa kak, khusus untuk gama. Karena kemarin saya pernah inbox bisa dipasang di Magic Clip, enggak bisa kak. Terus akhirnya saya beli yang ini, tak pasang di sini kok bisa. Akhirnya saya enggak usah inbox, langsung saya check out aja ini ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.